Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau berburu amarilis teman-teman. Nah, kalau di sini mungkin disebut sebagai bunga bakung. Saya langsung menuju saja karena saya sudah tahu posisinya teman-teman. Itu karena saya dulu ketika saya jalan-jalan pulang-pulang gitu ya, untuk cari, waktu itu saya cari bonsai-bonsai teman, termasuk serut, beringin, dan beberapa jenis tumbuhan lain teman-teman. Saat itu saya menemukan pohon atau bunga amarilis atau bakung itu di sebelah, agak jauh dari sini ya. Jadi mari ikuti perjalanan saya. Saya mengikuti rute yang dulu yang pernah saya jalani. Semoga, saya berharap bunga bakung atau amarilis itu belum hilang atau belum diambil orang atau belum, pokoknya belum, pokoknya masih ada gitulah. Oke, mari kita ke itu teman-teman. Waktu itu saya harus mengikuti atau meniti jembatan bambu ini teman-teman. Keren sekali, agak goyang-goyang, sedikit kurang kokoh, tapi cukup untuk menahan beban satu orang sekecil saya teman-teman. Ini sungai yang saya lewati teman-teman. Suara jembatannya gemretak menandakan jembatan yang dibangun secara sederhana ini kurang kokoh. Ini pemandangan yang cukup unik teman-teman. Saya senang sekali kalau jalan-jalan tempat yang seperti ini teman. Pemandangan yang keren. Dulu waktu saya menemukan amarilis atau bunga bakung pertama kali itu, saya menganggap bunga ini sudah terlalu umum ya, ditanam di depan halaman rumah. Dulu waktu saya masih seumuran sekitar 15-16 gitu ya, waktu masih SMP, sehingga saya menganggap bunga ini tidak begitu eksotis, tidak begitu apa ya istilahnya itu, tidak cukup menarik untuk ditampilkan di YouTube teman-teman, di channel YouTube saya. Tapi beberapa hari kemarin saya coba-coba membuka atau browsing tentang bunga bakung atau amarilis teman-teman. Ternyata sangat menakjubkan, luar biasa. Saya langsung suka teman-teman. Makanya sekarang saya mencoba memburunya lagi. Barangkali saya masih bisa menemukan. Saya masih ingat teman-teman, posisi amarilis tadi itu ada di seberang sungai ini teman-teman. Tapi dulu rimbun sekali. Sekarang sudah tidak ada. Sayang. Tapi saya coba mencari dulu teman-teman, karena amarilis ini termasuk bunga yang menurut berbagai literatur yang saya serap beberapa hari kemarin itu, yang cara hidupnya pada waktu tertentu mengalami dormansi teman-teman, atau istirahat.
mungkin si Amaril sini sedang istirahat sekarang, teman-teman. Tapi ada beberapa kemungkinan lain, karena dulunya ini bukan merupakan akses jalan untuk menuju ke air ini, teman-teman ya, bagi para pekebun, sehingga masih rimbun, sehingga tumbuh subur. Karena sekarang ini sudah menjadi akses jalan, amaryllis ini mungkin terbabat, teman-teman. Saya mesti mencari dengan hati-hati, teman-teman. Karena ini akses jalan, mungkin amaryllis ini terinjak-injak, teman-teman ya. Dulu amaryllis di sini nih ada dua pohon besar, teman-teman. Harus jeli, teman-teman, karena agak susah juga mencari amaryllis yang sudah terpendam, bahkan sudah dibabat ini. Wow, ini mungkin, teman-teman. Ini mungkin amaryllisnya. Wow, saya menemukan. Mantap. Semoga ini, teman-teman. Mungkin ini salah satunya, karena saya di sini ada dua besar. Saya yakin yang satu di sini, teman-teman, tapi saya belum menemukan. Mungkin masih terpendam, dia mengalami dormansi. Wow, ini, teman-teman, ternyata saya menemukan lagi. Mantap. Saatnya saya melakukan pendongkelan, teman-teman. Saya sudah menemukan. Syukur, alhamdulillah. Kali ini saya sudah menemukan. Oke, mari kita lakukan pendongkelan. Amaryllis yang cantik sekali. Hal yang baik, teman-teman, untuk perburuan amaryllis. Mantap. Sekarang kita buru yang kedua, teman-teman. Ini yang kedua, teman-teman. Semoga hasilnya lebih memuaskan.
dapat lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini yang saya dapat. Saya kurang hati-hati, saya pikir hanya sekitar sini aja teman-teman, ternyata ada bonggolan berikutnya. Bila tidak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran buat saya. Ketika saya mendongkel, barangkali berikutnya saya menemukan lagi. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Suatu saat nanti kita akan berburu amaris lagi, karena saya masih terobsesi yang lebih besar teman-teman. Meskipun demikian, saya cukup bersyukur saya mendapatkan dua pohon ini. Tapi ini cukup keren. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat, memberi wawasan baru pada kita tentang tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Sekian dulu. Sampai jumpa.